ini kita baru ngonten ya, baru sempet review Ducati Kopi yang versi apa? Versi balapnya lah ya. Karena undercoil-nya dibikin beda buat nyesuaiin sama motornya. Ini pakai lampu. Versi WKWK ini kurang, sebenarnya kalau mau bagus sih biar ini ketutup deh, kasih apa hitam mungkin biar kipok yang tutup. R15 nanti stangnya ini bakal dirubah, yang bakal dirubah stangnya lebih kenan riok, terus sama velg bakal diganti, velg gambut sama si ini pakai upset down, sama armnya juga paling dirubah, armnya jadi pro arm. Selebihnya sih nggak, kayaknya nggak tahu kalau ini bakal dirobah atau nggak tahu ya. Sebenarnya ini ada stop lampnya ya, ada stop lamp, cuman lagi dibikin nih karena yang kemarin tuh nggak pas. Kalau mau diganti speedonya juga bisa sebenarnya diganti biar lebih apa, biar lebih cakep. Ini udah lampu depan juga udah ada, jangan tanya suara ya, suaranya udah pasti lah, suara fiction, suara R15 sama lampunya nyala semua nih, lampunya ada lampu dua deh. Udah segitu aja kali ya reviewnya, gue bingung mau nanya-nanya apa lagi, cuman kalau mau pesan R15, mau pesan R15 atau fiction, cuman kalau fiction pasti banyak yang diroba ya, yang udah pasti kayak kaki pasti roba semua, tapi kalau dari rangka sih kayaknya mau fiction sama lah. Yang mau order boleh lah, tinggal DM aja. Gue demen sih posisinya kalau lagi kayak gini ya, ini posisi nyamping begini nih. Anjir, gue demen banget. Seriusan, gue demen banget posisinya pas lagi begini nih. Ya udah, thank you. Jangan lupa ya di subscribe dong. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya, minimal like lah. Kita bengkel di daerah Bintaro ya, Bintaro Sektor 9, Tangerang. Oke, thank you guys.